Ini mau mantep banget teman-teman ya. Kita coba nanya ya. Kita coba nanya. Jenisnya masuk Lemosin Cross. Lah usianya ini 4 bulan lebih ini. 5 bulan, Mas. 5 bulan malan. 5 bulan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Ya, jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Padangan Bojonegoro. Ini cuaca mendung teman-teman ya, peweteng atau gelap. Ya, seperti biasa saya akan berbagi informasi ya untuk harga sapi yang terbaru khususnya di Pedetan Jantan Superan. Ini ada bagus ya. Ya, hari ini Senin tanggal 5 September ya 2022. Ini mau mantep banget teman-teman ya. Kita coba nanya ya. Kita coba nanya. Jenisnya masuk Lemosin Cross. Lah usianya ini 4 bulan lebih ini. 5 bulan, Mas. 5 bulan malan. 5 bulan, Bos. Pinten coba disebut. 14.200. Oh, iki dadi 14.200, Bos, yang ini. Ya. Mantep banget ini. Ya, kakinya jowo-jowo gede, teracaknya mancep ya, bagus. Sudah laku 14.2, Bos, ya. Atau 14.200 yang ini. Lemosin Cross, ganteng. Alhamdulillah sudah laku. Oke, kita coba lanjut lagi. Lagi punyanya Mas Agung mantep ini. Super, Mas Bosku. Super, Mas Bosku. Pinten Mas Agung? 14.850. Siap. 14.850.000. Memang bagus banget barangnya ya. Prospek ke depan mantep ini. Jenisnya masuk Lemosin. Usia pirang bulan Mas Pak Agung? 5 bulan lebih ya, Mas ya. Untuk usia 5 bulan lebih teman-teman ya, sampai 6 bulan ya. 14.850.000 yang ini. Iya. Nah, ini masih yang beli tadi punyanya Pak Supri, Pak Haji Supri sudah dibeli 1 ekor. Rencana punyanya Mas Agung ini mau dibeli juga. Ya, memang mantep barangnya. Tadi juga, ini juga ya. Tulangan kaki gede-gede, teracaknya juga cukup bagus. Bodinya panjang, ya, keker dia. Ya, mantep. Oh, sudah deal. Alhamdulillah. Kudus. Oh, mantep. Langsung dijual lagi, Bos, ini. Dijual mana ya, Mas ya? Dijual lagi. Oh, pedagang. Mantep, wih. Putih Male, Mas Agung. Oh, siap. 4. Tinggal 4 ekor ya, Mas Agung ya. Nah, kita coba nanya. Ini harganya bervariasi, Mas Agung, kelihatan ya. 13.8 seketan. Sama ya. 14.5. Oke. 3.850 ya, ada 2 ekor teman-teman ya. Lemosin semua ya, Mas Agung ya. Untuk jenisnya Lemosin semua. Yang satu warnanya bagus, merah marun teman-teman ya. Usia 5 bulan lebih yang ini. Ini kepalanya gede juga yang sebelah kiri ini teman-teman ya. Ya, miliknya Mas Agung 13.850.000 ya, ada 2 ekor harga sama. Untuk tinggi 1 meter lebih, Mas Agung ya. 1 meter lebih. Soya mok-semok barang itu teman-teman ya. Tulang kakinya gede.
Oke, kita geser di sini. Ini ada Lemosin Cross. Ya, Lemosin Cross. Yang ini Lemosin. Iki mau piro Mas Agung? Yang ini 14. 14 setengah yang ini, teman-teman ya. Mau mantep ini. 14 setengah atau 14.500 ya yang ini. Yang tengah ini. Terus ini Mas Agung, lali mau aku. 15, Bos. Yang Lemosin Cross 15, usia 6 bulan ada yang ini. Memang barangnya bagus-bagus ya. Bagus-bagus barangnya. Superan-superan ini. 15 juta ada, 14 setengah juga ada ya, usia sama mungkin ya 5 sampai 6 bulanan. Yang sebelah kanan ini 13.850.000. Ya, mantap. Ya, mantap teman-teman ya. Besok hilang ini. Hilang ini. Foto-foto hilang ini. Ya. Mas Agung nomor nomor apa ini Mas Agung? Berapa? Oh, anyar makan iku ya. Kita coba nanya nomornya Mas Agung, teman-teman ya. Kita tunggu. Nomornya baru. Nah, ini bagus-bagus miliknya Mas Agung. 0856. Oke. 0856 92. Oke. 36. Heeh. 300. Heeh. 2. Oke. Sarapan burung. Oke, sudah tak save, Mas. Siap, matur nuwun, Mas. Oke, sama-sama. Ya. Kita lanjut sing kono ya. Kita lanjut sebelah kiri teman-teman ya, karena miliknya Mas Agung tadi 5 ekor sudah saya review. Kita geser di sebelah kiri, masih banyak lagi sampai ke selatan sana. Ya, bagus-bagus. Lah ini miliknya iki Pak Haji Supri sama Pak Sumadi. Ya. Sowemok Lemosin Superan. Suka saya lihatnya kalau seperti ini ya. Mantap banget loh ini. Ya. Pak Haji Supri. Sowemok dhewe iki pinten Pak Haji Supri? 15 jutaan ini. Oh, telu kuwi. Sing iki. 14.500. Siap. Nah, ini ada 4 ekor teman-teman. Yang 3 ekor 15 jutaan, yang 1 14.500 ya. Barangnya super-super banget. Jenisnya murni Lemosin ya. Usia 6 bulan lebih ya Pak Supri ya. 6 bulanan usianya ya. Untuk tingginya sudah cukup tinggi ya. 1.10 mungkin yang ini. Ya. 1 lebih yang pasti. Ya, pantatnya gawa di lewebar. Mantep banget. Sing ini ku Pak Supri 14,5 ya. 14,5 Pak Supri ini harganya. Lah, ini 14,5 juga Bos. Ya. Usia kurang lebih 5 bulan lebih. 5 bulan lebih sampai 6 bulanan yang ini. Kakinya superan-superan loh. Gawa gede loh ini. Ya. Sing ini malah Pak Supri Lemosin Cross nggih. 13 jutaan ya. Umurnya 5 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. 13 jutaan sampai 1 2 3. Oh. Siap. Ada 3 ekor 13 jutaan. Lah yang sebelah lagi 11.500. Oh, yang itu 2 itu ya. Yang junior. Siap Pak Supri. Nah, ini mantap-mantap ini. Ini yang 11 jutaan lebih teman-teman ya. 11.500 maksud saya. Jenisnya masuk Lemosin ya, jantan yang pasti. Untuk usianya mungkin seperti ini ya, ini. Sekitar 3 bulan setengah sampai 4 bulan teman-teman ya.
Untuk tingginya mungkin 90-an, hampir mendekati 100. Lah ini 13 hutan ya, Pakde ya. Telulasan ya, Pakde ya. Iya, Pakde. Telulasan iya. Di atas telulas. Oh, di atas telulas. Telulas 8. Ini 13.800, Bos. Ya, untuk hari ini barangnya superan, buahnya banget yang superan. Ya, lemosin semua. Lah, ini ditawar. Ditawar 13.5 teman-teman ya. Disuruh 36.50. Naik 150. Ya, seperti ini lemosin. Ya, lemosin. Usia 5 bulanan ada yang ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut reviewnya. Sebelah kiri ini ada ya, ini cukup ganteng bodi juga untuk tulangan kakinya, cuman warnanya nggak begitu merah. Pinten Mas Bro, Amit Mas Bro, 13.8. Oh, 11.8. Oke, 11.800 Bos yang ini ya. Jenisnya masuk lemosin murni. Kelihatannya dugul atau tidak bertanduk. Ya, kelamin jantan. Lah, usianya 4 bulanan ada. Seperti ini 11.800 ya, dan harga juga masih nego. Oke, kita geser di sini. Mas. Pintar iki Mas Amit, Mas. 13 luwe ya, lemosin Mas ya. Nggih. 13 lebih Bos ini, Bos. Ya. Usia 4 bulan lebih, hampir 5 bulanan mungkin yang ini. 13 juta lebih. Lebihnya belum tahu. 800 atau 500 enggak tahu ya, mungkin segitunan biasanya. Ya, kelamin jantan. Cukup panjang barangnya ya, warnanya juga bagus, agak merah ya. Lah, kalau bapak yang megang ditawarkan 14 juta lebih, tapi kalau Mas Bro ya, yang baju biru itu yang punya 13 lebih. Ya, seperti ini kondisi pasar sapi Padangan Bojonegoro ya. Yang mana pasar ini buka pasarannya Wage atau 5 hari sekali. Ya, cukup ramai banget di sini. Ya. Lah, untuk harganya, harga kulaan Bos, harga grosir. Ya, tadi teman-teman bisa lihat sendiri, ada yang beli kemudian dijual lagi ya, masih bisa untung. Oke, kita masuk sebelah kiri ya, sebelah selatan. Wah, ini mantep banget loh ini. Ya, sampai kewalahan loh ini. Ya, sampai kewalahan. Saya emok banget ini barangnya. Ya, 13 jutaan lebih Bos. Membote poli, mantep. Ya, gede. Salon superan Bos yang ini Bos. Mantap.
Ah, ini ada. Ini lemosin ini, Bos. Ya. Lemosin cross. Pinter Mas Bri, Mas Bri. Oh, 108. 108, Bos, yang ini. Ya, atau 10.800. Barangnya juga superan. Ya, mantap. Ya, jenisnya masuk lemosin cross, Bos, yang ini. Warnanya seperti sapi karolis, ya. Oke, kita geser, kita lanjut, ya. Kita lanjut di Pegon Superan, Bos, yang ini. Ya, kita lanjut di Pegon Superan. Pinten Mas berapa? 10.8 Bos yang ini ya. Jenisnya masuk Pegon ya, jantan superan juga ya. Usia mungkin ya 3 bulan setengah. Hampir mendekati 4 bulan teman-teman ya. Bagus barangnya. Ya 10.800 dan harga juga masih nego. Tinggi 1 meter ya, kurang lebih 1 meteran untuk tingginya. Ya cukup padat banget juga untuk hari ini ya. Khususnya di pedetan jantan, di deretan pedetan jantan ramai. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini ada Pegon Tolemos ini Pak Di. Pegon. Maringgit, Mas. Oh, Maringgit terus setengah. Lemos itu Pegon nih Pak Di. Oh, Pegon ya. Nggih. Rolas. Pegon. 12 juta. Ya, 550.000 yang ini. Jenisnya masuk Pegon, bagus barangnya. Ya, tulang kaki juga gede-gede. Lah untuk usianya mungkin ya seperti ini 4 bulanan lebih. Ya, 4 bulan lebih asli sama gini. Untuk tinggi 1 meter lebih juga, ya. Kelihatannya dukul atau tidak bertanduk. Ya, Pegon superan lagi, mantep, mantep. Kita geser yang lemosin cross niki pinten Pak De? Oh, podo. 12.550.000 harga sama, ya, harga sama. Yang Pegon dan yang lemosin. Ya untuk usia sama mungkin ya sekitar 4 bulanan lebih seperti ini. Oke, kita geser. Ya, kita geser lagi. Nah ini miliknya Pak Citoyo teman-teman ya. Mantep ini Bos. Pinter Mas ini Mas. Oh tuh kok. Ini miliknya Pak Citoyo ya teman-teman ya, superan-superan. Ya, kita tunggu. Ini dikeluarkan satu teman-teman ya.
Semok banget bos ini. Pak Toyo, pinter nih bos. 14 papat. Oh siap, 14 papat bos. 14.400 ya, yang ini. Jenisnya masuk lemosin ya, murni. Bagus Supran. Lah untuk usianya 5 bulanan ini. Prosnya lewat lorong-lorong ini. Ya tinggi 1 meter lebih yang pasti. 14.400 bos. Ya dan harga juga masih nego. Mantep. Mantep banget ini. Takon 500. Ya miliknya Pak Toyo, Supran. Wakas yang ini. Paji, sing niku pinter Paji. Oh siap. 13.5. Ora apa-apa apa to? Mboten sing niki. Oh nggih. 13.5 bos yang itu. Atau 13.500 ya. Saya mau juga barangnya. Cuma untuk tulangan kakinya mantep. Mantep yang ini sedikit ya. Mboten diri, niku mboten ngono. Oke kita geser. Paji batu coba dia. Kita lanjut ya. Bos. Kita lanjut. Kacang Korea wonten. Kacang Jerman wonten. Oke kita coba geser ke sana ya. Cukup ramai banget untuk hari ini ya, untuk deretan pedetan jantan. Ya, pedetan jantan. Pinteran ini Mas Bos. Ini 9 lebih. Ini 8 lebih. Ini 8 lebih. Oh, 9 lebih lagi ya, 2 ya. 2 9 lebih Bos atau 9 juta lebih ya. Jenisnya masuk semetal. Iki ngene sapa iki? Oh, Pak Citoyo waduh ya. Ini sama miliknya Pak Citoyo, teman-teman ya, 9 juta lebih. Iki mau 8 lebih ya. Pegonya 8 lebih ya. Lah untuk pegonya 8 jutaan lebih, teman-teman ya, yang ini. Ya, jantan semua kelaminnya. Lah untuk usianya mungkin ya 3 bulan setengahan yang ini. Oke, kita lanjut. Lanti wonge. Mas Nova. Oh, kulan. Ngono wae piro ning kene? 14. Pegon-pegon kuwi ya. Mantep-mantep piro kuwi? Pegon iki lho. Si metal pegon baik kuwi. Oh. 8.000 ada, 8.5 juga ada ya miliknya Mas Tova. Pegon superan-superan, Bos. Untuk usianya 3 bulan lebih. 4 bulanan mungkin yang itu. Ya agak susah masuk ke sana karena apa? Padat banget. Padat banget. Oke, kita geser. Kita geser lagi. Nah, kita geser di sebelah sini. Ini ada lemosin. Pinten Mas Bro? 10.000. 10.000-an loro ya? 10.000-an Bos atau 10 jutaan Bos yang ini. Ya. Semen iki umure 3.000-an ono Mas ya. 3 bulanan lebih teman-teman ya. 10.000 atau 10 juta. Dan harga juga masih nego. Ya, kelamin jantan. Calon bertanduk juga
Nah ini 93-an bos, Pegon bos, yang ini bos. Oke, kita geser lagi, kita coba nyari lagi, ya. Kita geser di sini, Mas Bro. Aku ini jangan nomor sampean gue ketemu, jangan nomor HP sampean kok ya. Kok tak payono si kalian. Oke, iki Mas Bro bawa lembu alit-alit. Pinteran Mas Bro, sekarang yang paling rendah sendiri. Ini gue loh, paling rendah. Pegon ya, berapa Mas Bro? 6.000. Wih, kok ada yang 4.500. Oh iya, 6.000 ya aku ya. 6.000 yang paling murah ya. Iki regane kita untuk enak anget iki. Buat naik, yang murah-murah kita. Yang murah-murah habis bos. Tinggal 6 jutaan bos ya. Iki apa? Iki 6.000 nanti. Orang-orang gue sebetulan bagian itu bos. Orang sampean, sampean 6.000 ya. 6 juta, kita coba lihat nanti. Ya. Nomor apa ini Mas Bos? 813 ya. 9012 08 Mas Inten. Ini ya. Mau nanya tahu bui sampean ya? Siap. Boleh kopi-kopi lumayan ya. Ya, 6 jutaan miliknya Mas Misbah. Ekonomis datangnya minggu depan. Oh, siap. Siap, betul hari ini kosong ya. Minggu depan ada. Oke. Nah, ini Mas Misbah teman-teman ya. Siap ngirim? Insyaallah. Sampai di mana Mas Bos? Sampai Indonesia. Sejawa siap ya Mas ya? Sejawa siap Mas Bos. Ya. Yang penting DP dulu atau cash? DP dulu. DP dulu enggak apa-apa separuh, setelah itu dibayar cashnya di tempat ya Mas Bos ya. Oke, matur suwun. Ya, kita coba review. Kita coba lihat yang 6 juta tadi. Yang ini. Ya, yang ini untuk usianya mungkin 2 bulan setengah, ya. Jenisnya masuk Pegon. Lah ini. Nah. Ini barangnya, Bos. Ya, 6 juta. Seperti ini 6 jutaan ya. Dan harga juga masih nego. Ya, pedetan Pegon. Usia 2 bulan setengah sudah mandiri. Ini betina-betina, Bos. Oke, saya tutup ya. Ya, saya tutup untuk harga sapi jantan. Ya, pedetan jantan Lemosin ada. Pegon ya, cross juga ada. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.